Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim Aulia Pers, SMA IT Aulia. Di sini kami baru saja melaksanakan kegiatan seminar bisnis proyek dengan Bapak Faisal Ramli. Ya, Pak, saya mau bertanya nih tentang seputar tentang bisnis juga sih. Nah, kira-kira langkah untuk pemula bisnis itu gimana ya, Pak? Ya, ini dahsyat nih anak muda yang mau bisnis itu sebenarnya langka ya. Dan ini kesempatan besar sebenarnya buat teman-teman anak muda ngambil peran ini. Karena memang Indonesia saat ini butuh banget banyak pengusaha. Islam pun, dunia Islam butuh banget pengusaha-pengusaha muslim kayak Raya dan Dermawan. Jadi memang ini jadi waktunya lah untuk para pemuda khususnya muslim ini untuk ambil peran jadi pengusaha. Yang paling gampang saran saya niatin jadi social planner. Nah, kalau kita nyebutnya social enterprise ya, social enterprise ini adalah bisnis yang menyelesaikan masalah sosial masyarakat sekitar, tapi tetap ada untungnya buat bisnis kita. Nah, itu misalkan kita bisa membuka bank sampah, dari hasil limbah itu kita bisa bikin sesuatu yang bermanfaat dan kita jual. Jadi ada teman saya dari bekas koran itu digulung-gulung dan dia bisa rakit sedemikian rupa dengan hasil yang keren banget dan dia diekspor sampai ke Eropa, ke Amerika dan harganya mahal banget. Dan itu bisa dilakukan sama anak muda banget karena anak muda sekarang tuh kreatif banget dan cocok banget dan dengan gaya bisnis yang social enterprise ya. Saran saya sih mulai dari situ, mulai dari masalah apa yang ada di sekitar kita, niatin nyelesain masalah itu dan insya Allah mudahin buat jalanin bisnis kita. Baik, terima kasih untuk ilmunya supaya kita mungkin termotivasi ya untuk melakukan bisnis. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.